Halo teman-teman kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah cerita yang berjudul Konser Menyambut Musim Kemarau. Tapi sebelum itu, kakak ingin bertanya nih. Apa tuh kak? Kira-kira kalian tahu nggak sekarang sedang musim apa? Apakah kamu tahu tanda musim berganti? Dan cobalah sebutkan salah satu tanda pergantian musim. Tanyakan kepada orang tua atau walimu di rumah ya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku latihan kalian dan berdoa sebelum belajar ya, agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Yuk kita nonton! Yuk, selamat menikmati ceritanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan menyaksikan sebuah cerita yang berjudul Konser Menyambut Musim Kemarau, karya penulis Julia Lokito dan ilustrator Hutami Dwi Jayanti. Sebelum menyaksikan ceritanya, jawablah pertanyaan berikut di buku tulis kalian. Yang pertama, apakah artinya musim kemarau seperti yang ada di dalam judul? Menurut kalian, binatang apakah yang ada di dalam gambar? Apakah yang sedang ia lakukan? Silakan dijawab sekarang ya. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, apakah kalian siap menyambut musim kemarau? Selamat menyaksikan! Udara siang terasa sangat panas, tapi angin dingin mulai berhembus di kebun para tonggeret. Wah, musim kemarau sudah hampir tiba. Saatnya para tonggeret mengadakan konser untuk menyambutnya. Sebagai pemimpin konser, Pangpung harus memastikan semuanya. Konser ini harus sempurna dan tepat pada waktunya. Perhatian, para tonggeret jantan, sore ini kita latihan ya. Pangpung berseru sambil berkeliling. Ingat, saat latihan nanti jangan terlalu keras suaranya. Latihan pertama sore itu pun dimulai. Shh, lebih pelan-pelan lagi. Ini kan baru latihan, bukan konser sesungguhnya. Esoknya, langit mendung sejak pagi. Pangpung ragu, apakah latihan konser diadakan sore ini? Ah, siapa tahu, sore ini langit lebih cerah. Sore itu, latihan tetap digelar. Namun kemudian, hujan turun. Padahal langit tampak cerah. Angin kencang menutup Pangpung dan teman-temannya. Cepat berlindung! Semuanya berpegang erat. Para tonggeret bimbang. Aduh, cuaca ini membingungkan. Esoknya, cuaca cerah. Latihan konser kembali diadakan. Tak lupa, Pangpung mengingatkan para tonggeret, konser mereka harus tepat pada waktunya. Suaranya jangan terlalu keras, ini baru latihan. Kemarau belum benar-benar tiba, daun pohon angsana belum banyak berguguran. Suaranya jangan terlalu keras, bunga pohon randu belum mekar. Pangpung tak bosan mengingatkan. Beberapa tonggeret merasa Pangpung terlalu cerewet. Mereka tak mau lagi ikut konser. Tak apa, pikir Pangpung, ia bisa memimpin teman-teman yang lainnya. Siang itu, Pangpung terkejut sekaligus senang. Daun-daun pohon angsana sudah banyak berguguran. Wah, tak lama lagi musim kemarau tiba. Pagi ini, para tonggeret berlatih untuk terakhir kali. Nyanyian para tonggeret terdengar merdu sekali. Pangpung memberikan aba-aba sepenuh hati. Konser menyambut kemarau besok siang bisa terselenggara tepat pada waktunya. Panggung konser sudah siap. Undangan menonton sudah diterima para serangga. Semua rencana akan berjalan lancar. Saatnya Pangpung beristirahat sebelum tiba hari istimewa. Nah, sekarang saatnya langit cerah dan udara terasa hangat. Semua serangga berdatangan dari penjuru hutan. Mereka berbincang tentang kemarau yang benar-benar tiba. Saatnya Pangpung memberikan aba-aba konser menyambut kemarau pun dimulai. Suara nyaring para tonggeret mengalun dengan sangat merdu. Namun, tiba-tiba titik-titik air membasahi para tonggeret.
Aduh, bagaimana ini? Bagaimana mungkin hujan turun lagi? Nyanyian para tonggeret semakin terdengar sayup-sayup. Penonton berlarian berlindung. Namun Pangpung bersikeras terus berjalan. Hujannya tidak terlalu deras kok. Ia meyakinkan teman-temannya. Para tonggeret kembali bernyanyi nyaring. Hujan berhenti. Matahari bersinar kembali. Seluruh tonggeret pun naik ke panggung. Mereka menutup konser dengan menari bersama. Dan cerita ini pun selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah cerita hari ini menyenangkan? Ibu senang jika kalian menyukai cerita ini. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya siapkanlah buku latihan kalian dan catatlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku latihan kalian. Yang pertama, siapakah nama tokoh utama dalam cerita? Jenis binatang apakah ia? Ibu beri waktu untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Jawabannya adalah Pangpung si hewan tonggeret. Apakah hewan ini banyak ditemukan di daerah rumahmu? Baiklah, selanjutnya, apakah yang ingin dilakukan oleh tokoh utama tersebut? Silahkan menjawab. Waktunya habis. Jawabannya apa anak-anak? Yap, betul. Pangpung ingin membuat konser menyambut musim kemarau. Siapa yang jawabannya benar? Baiklah, selanjutnya, sebutkan penanda musim yang akhirnya ditemukan oleh Pangpung, yang menunjukkan musim kemarau sudah tiba. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Jawabannya adalah, udara siang terasa sangat panas, angin dingin mulai berhembus, dan daun-daun pohon angsana berguguran. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalian bisa menjawabnya sendiri di buku latihan ya. Mintalah ayah bunda atau anggota keluargamu untuk mengecek hasil kerjamu. Pertanyaannya adalah, menurutmu, mengapa tokoh utama berulang-ulang meminta agar teman-temannya tidak bernyanyi terlalu keras? Kemudian, sebutkanlah kalimat dalam cerita yang menggambarkan penanda musim yang kacau agar konser bisa dilakukan tepat waktu. Dan terakhir, apakah akhir cerita menggambarkan bahwa keinginan tokoh utama sudah tercapai? Jelaskan alasanmu ya. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan cerita hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat belajar. Sampai jumpa. Bagaimana deh perasaan kamu setelah menonton tayangan tadi? Kamu suka gak sama ceritanya? Aku suka kak. Tokoh utama tidak pernah patah semangat untuk meneruskan konsernya dan menyambut musim kemarau. Nah, karena sudah menyaksikan tayangan tersebut, coba deh kamu keluarkan buku latihan kamu. Adik-adik di rumah juga ya, keluarkan buku latihannya. Oke kak, aku udah siap nih kak. Oke, setelah kita menyaksikan cerita tadi, kamu dapat mengetahui tentang jenis penanda musim di tiap daerah. Pastinya berbeda. Nah, coba tuliskan, apakah kamu mengetahui satu penanda musim yang ada di daerah kalian? Jika ada lagi, kalian bisa bertanya kepada anggota keluarga kalian yang lainnya ya. Oke, Kak. Buat adik-adik di rumah, yuk kalian catat jawaban dari games hari ini. Seperti biasa, di buku latihan kalian. Sebelumnya, kakak berikan contoh dulu ya. Contoh pertama, hari ini Budi belajar di rumah bersama kakak. Adik bermain kejar-kejaran dengan kucing. Kalimat majemuk setara sejalan, hari ini Budi belajar di rumah bersama kakak sementara adik bermain kejar-kejaran dengan kucing. Sampai sini paham? Adik sudah paham? Paham, Kak. Semoga teman-teman di rumah juga paham ya. Kedua, buku kiriman itu datang kemarin. Saya sedang menonton televisi. Maka, kalimat majemuk setara jalannya adalah
Buku kiriman itu datang kemarin ketika saya sedang menonton televisi. Kemudian contoh selanjutnya, saya sudah selesai membaca buku cerita ini. Saya diminta menceritakannya kepada adik. Maka diubah menjadi, saya sudah selesai membaca buku cerita ini sebelum diminta untuk menceritakannya kepada adik. Nah, jika semua paham, kita mulai yuk gamesnya. Yuk! Ini dia gamesnya. Nah, games hari ini kita akan menyusun jawaban-jawaban dari 3 pertanyaan ini. Oke kak, adik udah siap nih. Wah, kakak suka nih semangatnya. Oke, kalau begitu kakak bacakan pertanyaan pertama ya. Sore itu latihan tetap dilakukan, titik-titik-titik hujan turun sangat deras. Waktunya hanya 20 detik dari sekarang. Empat, tiga, dua, satu. Sudah. Yap, waktunya habis. Sore itu latihan tetap dilakukan ketika hujan turun sangat deras dan jawabannya betul sekali. Asyik. Oke, pertanyaan kedua. Udara siang terasa sangat panas. Titik, titik, titik. Angin dingin mulai berhembus di kebun para penggeret. Oke dek, 20 detik dari sekarang. Ayo deh, kamu pasti bisa, semangat! Ayo teman-teman, ayo! Waktunya tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, selesai! Hebat banget! Nah, kakak bacakan jawaban kamu. Udara siang terasa sangat panas, sementara angin dingin mulai berhembus di kebun tenggeret. Jawabannya betul sekali! Yeay, betul lagi, asyik. Nice banget, dek. Nah, untuk yang terakhir nih. Angin kencang meniup Pangpung dan teman-temannya, titik, titik, titik. Mereka akhirnya berlindung dan menghentikan latihan. Siap-siap ya, dek. Oke, kak, aku udah siap nih. Oke, siap. Satu, dua. Ah, kakak mengisung banget. Dua, tiga. Wow. 11, 10, 9, 8. Tunggu dulu, Kak. Ayo, Dek, kamu pasti bisa. Semoga ini jawabannya, semoga ini jawabannya, semoga ini jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Angin kencang meniup Pangpung dan teman-temannya sebelum mereka akhirnya berlindung dan menghentikan latihan jawabannya. Betul. 100 buat adik. Yeay, dapat 100. Yeay. Nah, adik-adik, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah benar semua? Kakak mau mengingatkan lagi nih, untuk adik-adik di rumah, kalian sudah memahami tentang pemanasan global seperti yang sudah kita pelajari dari kemarin. Sekarang, coba pikirkan satu kegiatan yang bisa mengurangi pengaruh pemanasan global yang paling mungkin kalian lakukan di rumah. Kalian bisa diskusikan ini dengan orang tua atau anggota keluarga kalian ya. Ini contohnya teman-teman, yang udah aku catat itu adalah mengurangi sampah di rumah, terutama sampah plastik. Dengan mengurangi sampah, artinya kamu bisa mengurangi konsumsi yang tidak diperlukan. Catat jawaban kalian di buku latihan ya. Nah, nanti di hari terakhir minggu ini, kamu akan mengerjakan proyek tersebut, membuat teks berita, dan juga membacakannya di depan anggota keluarga kalian. Diisi dengan teliti ya teman-teman. Selamat mengerjakan! Semangat! Semangat ya teman-teman! Gimana? Masih pada betah kan? Hari ini, yuk kita ulangi pembahasan membaca diagram pohon cendana. Perhatikan pohon ini ya.
Cendana adalah salah satu contoh tanaman di Indonesia yang terancam punah karena perubahan iklim. Cendana A memiliki tinggi 12 meter, cendana B memiliki tinggi 3 meter, cendana C memiliki tinggi 6 meter, cendana D memiliki tinggi 15 meter, dan cendana E memiliki tinggi 9 meter. Jadi, pohon cendana manakah yang paling tinggi? Jawab bersama-sama yuk! Sebutkan cendana yang mana yang paling tinggi. Ayo, kamu pasti bisa! Yang A, Kak! Bukan, ini jawabannya. Jadi, yang benar yang mana? Cendana D, Kak! Apakah kalian yakin tidak mau mengganti jawabannya? Oke. Wah, adik-adik semua hebat! Selanjutnya, urutkan tinggi pohon cendana mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jawab bersama-sama lagi ya. Yuk, adik-adik! Oke, jadi D, Kak! Kemudian A, dan setelah itu E. Kemudian C, dan yang paling pendek adalah pohon cendana B, Kak! Yap, betul sekali jawabannya. Adalah B. Selamat ya adik-adik, kalian sungguh hebat, bisa menjawab semua dengan benar. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Gambar apa itu, Dek? Gambar pohon cendana, Kak. Hah? Pohon cendana kok pendek banget kayak pohon sawit? Hehehe, iya juga ya, Kak. Ngomong-ngomong, Kakak ada info menarik tentang kelapa sawit dan matematika. Hah? Apa itu, Kak? Jadi gini, diagram adalah salah satu konsep matematika yang sangat bermanfaat dalam penyajian data. Hal ini disebabkan karena keberadaan diagram yang memiliki bentuk dan warna bervariasi akan membuat pembaca menjadi lebih tertarik untuk membaca data. Diagram yang biasa digunakan adalah diagram batang, lingkaran, dan garis. Gambar luas lahan kebun kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia bisa dilihat pada diagram batang di atas. Diagram batang memperlihatkan secara jelas kapan data mengalami peningkatan dan penurunan. Jika berkaitan dengan persentase, seperti persentase produksi kelapa sawit, maka diagram lingkaran sangat tepat digunakan. Berkaitan dengan produktivitas minyak sawit kasar atau CPO ton per hektar, memilih diagram garis sebagai bentuk penyajian data untuk perkebunan rakyat atau disingkat PR, perusahaan besar swasta atau disingkat PBS, dan perusahaan besar negara atau PBN, merupakan langkah yang sangat baik karena akan mampu memperlihatkan beberapa data yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun berdasarkan jenis produksinya. Pada intinya, penggunaan diagram tergantung pada data yang ingin disajikan dan informasi yang ingin diperlihatkan kepada pembaca. Apakah kalian setuju? Setuju. Jadi, bagaimana, Dek? Apakah kamu sudah paham? Sudah, Kak. Oh iya, Kak. Adik ada pekerjaan rumah untuk mewawancara anggota keluarga, Kak. Kakak mau gak, Kak, jadi narasumbernya? Mau gak, Kak? Boleh. Memangnya tentang apa, Dek? Ini, Kak, aku bacakan ya. Kupu-kupu adalah hewan yang sangat cantik karena memiliki warna yang menarik. Sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Biasanya berada di permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat. Kemudian ulat berubah menjadi kepompong. Setelah berapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang kecil dan cantik, dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah menjadi dewasa, kupu-kupu akan bertelur dan melanjutkan siklus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, keindahan kupu-kupu sekarang jarang terlihat karena pemanasan global membuat populasi kupu-kupu semakin berkurang dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan lebah dan hewan-hewan lainnya. Oleh karena itu, jagalah terus alam Indonesia agar selalu bisa menjadi tempat bagi kupu-kupu, lebah dan hewan lainnya.
Aku ditugaskan untuk mewawancara keluarga, tapi ibu sama ayah belum pulang. Sama kakak aja ya. Boleh. Oke kak. Tes, 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 tes. Apakah yang di studio mendengar? Tes. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi sama aku, adik yang akan mewawancarai kakak. Selamat pagi teman-teman. Halo, jumpa lagi sama aku. Di sini aku akan mewawancarai kakakku sendiri. Oke, nama kakak siapa? Nilam. Oke, saya ingin bertanya, apakah jumlah kupu-kupu sekarang lebih sedikit daripada jumlah kupu-kupu beberapa tahun yang lalu? Iya. Baiklah, mengapa jumlah kupu-kupu tersebut berubah? Karena pemanasan global, beberapa hewan terancam punah. Apakah kakak mau membantu saya membuat diagram batang? Oke, boleh. Kembali ke studio, silakan. Oke, sekarang kita akan buat diagram ya dari tabel ini. Pertama-tama, kamu harus membuat garis tegak lurus ke atas dan ke samping ya, Dek. Oke, Kak. Kemudian, kamu tuliskan angka-angka yang ada di tabel tersebut di bagian luar garis tegak ke atas. Oke, Kak. Kemudian, untuk jenis kupu-kupunya, kamu tulis di bawah garis lurus yang horizontal yang di bawah ini. Kemudian, untuk data pertama, tahun 2010 kupu-kupu bidadari jumlahnya 1.500. Kamu tarik naik garis ke garis tempat 1.500 berada. Kemudian, di sampingnya bisa kamu tarik gariskan ke jumlah kupu-kupu di 2020. Jangan lupa, tuliskan tahunnya di atas batangnya ya. Nah, begitu pula dengan kupu-kupu sayap burung peri. Nah, kan sudah bisa membuat diagramnya. Nah, selanjutnya kita pakai soal yang lain ya, Dek. Dari buku kamu. Ini aja, tentang Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau yang disebut sebagai Padma Raksasa adalah salah satu tanaman khas Indonesia yang terancam punah akibat perubahan iklim. Dari data berikut, buatlah diagram batangnya dan berikan kepada anggota keluargamu untuk diperiksa ya. Selamat belajar! Jadi, apa aja deh yang sudah kamu pelajari hari ini? Jadi, aku tadi membaca dan menyaksikan cerita konser, menyambut musim kemarau, kemudian mendalami materi. Kalimat majemuk setara sejalan, habis itu membaca diagram, mempelajari jenis-jenis diagram, dan yang terakhir membuat diagram batang. Bagus, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa mencatat kembali apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu, membantu orang tua, dan berolahraga walau sebentar. Sampai jumpa besok. Dadah! Sampai jumpa! Thank you.